Sementara itu, Datuk Sri Azmi berkata Kerajaan Pakatan Harapan yakin Felda akan bangkit sekali lagi menjadi organisasi yang berwibawa dan berintegriti. Beliau turut menyatakan keyakinan terhadap pelantikan pengerusi Felda Tan Sri Mohd Baki Saleh. Katanya kerajaan menghargai usaha warga peneroka yang membanting tulang dan keringat untuk menyumbang kepada ekonomi negara. Justru dana sebanyak 6.23 bilion ringgit diberikan kerajaan bagi menyuti kembali institusi Felda menjadi organisasi yang maju ke hadapan. Dia berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Peneroka di Felda Selancar 3 Muazzam Shah Pahang. Dalam pada itu, beliau berkata sebanyak 1,400 unit rumah generasi baru Felda akan diserahkan kepada penerima tahun ini. Rumah-rumah tersebut juga telah memperoleh CJ kelayakan menduduki bangunan CF.